Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Isyaratun Nisa minal alif ilal ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia panduan lengkap nikah dari A sampai Z. Kita masih membahas tentang keutamaan dan manfaat pernikahan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwa menikah adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang enggan atau benci terhadap sunnah Nabi, maka ia bukan termasuk golongan Nabi. Bahkan ia merupakan sunnah seluruh para Nabi dan para Rasul. Tidak hanya umat Nabi Muhammad yang disyariatkan untuk menikah, seluruh umat sejak Nabi Adam alaihi salam dan anak keturunannya, seluruh para nabi dan para rasul mereka menikah dan menganjurkan umatnya untuk menikah. Cara ibadah kerahiban adalah cara ibadah yang bertentangan dengan Alkitab, baik Taurat maupun Injil, terlebih pada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperkenankan di kalangan umat Islam seseorang meninggalkan wanita dengan tujuan untuk mengurung diri beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pahala yang besar, namun apabila ibadah tersebut sampai meninggalkan fitrah seorang manusia, maka bukan pahala yang didapat, justru dia menyelisihi sunnah Nabi atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Suatu ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Darda dan melihat istri Abu Darda dalam keadaan compang-camping, tidak merawat dirinya. Maka Salman pun menanyakan
apa yang terjadi pada Ummu Darda, kenapa dia tidak merawat dirinya. Maka Ummu Darda mengatakan, sesungguhnya Abu Darda orang yang rajin beribadah, puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Jadi sebagian besar waktu Abu Darda digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap siang berpuasa dan setiap malam sepanjang malam beribadah qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummu Darda mengatakan, dan Abu Darda tidak membutuhkanku. Artinya tidak membutuhkan wanita. Waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Salman Al-Farisi memutuskan untuk menginap di rumah Abu Darda. Siang harinya Ummu Darda menyuguhkan makanan kepada keduanya, kepada Salman dan Abu Darda. Salman pun mengatakan, "Mari kita makan." Justru tamunya yang mengajak makan. Abu Darda pun mengatakan, sesungguhnya aku puasa. Salman pun mengatakan, aku tidak akan makan sampai engkau makan. Maka keduanya pun makan. Kemudian di malam hari, Abu Darda bangkit hendak melakukan qiyamul lail. Maka Salman pun mencegahnya. Tidurlah. Kemudian sampai berselang waktu pertengahan malam, Abu Darda bangkit untuk melakukan qiyamul lail, dicegah lagi oleh Salman. Tidurlah sampai di terakhir malam, di malam yang terakhir sebelum terbit fajar, Salman mengatakan, bangkitlah dan lakukan sholat malam. Maka Abu Darda dan Salman Al-Farisi keduanya bangkit sholat malam dengan berjamaah. Kemudian Salman mengatakan kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqo wa li nafsika 'alaika haqqo wa li ahlika 'alaika haqqo wa ti kulladhi haqqin haqqah." Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas dirimu, dan dirimu memiliki hak atas dirimu, dan keluargamu memiliki hak atas dirimu, maka tunaikanlah masing-masing hak tersebut. Maka di pagi harinya Abu Darda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkisahkan apa yang dilakukan Salman kepada dirinya, mencegah untuk berpuasa dan mencegah qiyamul lail sepanjang malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Salman benar, itulah sunnah Nabi. Puasa adalah sunnah Nabi, makan dan minum juga merupakan sunnah Nabi. Qiyamul lail sunnah Nabi, tidur malam juga merupakan sunnah Nabi. Allah memiliki hak. Diri kita memiliki hak untuk beristirahat. Diri kita memiliki hak untuk makan dan minum. Keluarga kita memiliki hak. Maka orang yang mengikuti sunnah Nabi adalah memberikan hak masing-masing. Memberikan hak Allah. Memberikan hak kepada dirinya. Dan memberi hak kepada sesama manusia. Maka merupakan kesalahan besar jika seseorang hanya menunaikan hak Allah kemudian mendzalimi dirinya dan mendzalimi sesama manusia. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun melalaikan kewajibannya kepada sesama manusia. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tunggakan listrik enggak pernah dibayar, hutang enggak pernah dibayar, maka ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita lanjutkan. Kemudian di antara manfaat nikah jelas menjaga kesucian seseorang, dan tatkala seseorang menjaga dirinya maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Pada ayat yang kemarin kita bacakan, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadlih, dan nikahkanlah orang-orang yang tidak memiliki pasangan di antara kalian dan orang-orang yang layak nikah dari kalangan budak laki-laki dan budak perempuan, iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadlih, jika mereka adalah orang-orang fakir niscaya dengan nikah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada mereka. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Al-mukatabu alladhi yuridu al-ada', wan-nakihu alladhi yuridu al-'afaf, wal-mujahidu fi sabilillah." Ada tiga golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah. Yang pertama adalah seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan mencicil kepada tuannya. Di zaman perbudakan, seorang budak bisa bebas dengan dibebaskan oleh tuannya tanpa syarat karena kebaikan tuannya, atau dibeli oleh orang lain karena kebaikan orang tersebut, dan ini banyak dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, terutama di awal-awal dakwah Rasulullah, karena sebagian besar pengikut Rasulullah adalah orang-orang lemah dan para budak yang masuk Islam disiksa sedemikian rupa oleh para tuannya, maka Abu Bakar As-Siddiq membeli mereka dan membebaskan mereka. Kemudian cara yang ketiga adalah budak tersebut membayar dirinya. Bagaimana caranya budak tersebut tawar-menawar tentang nilai harga dirinya? Setelah ada kesepakatan harga dengan tuannya, maka dia pergi untuk bekerja. Kemudian dia mencicil untuk menebus dirinya sampai lunas dengan harga kesepakatan yang disepakati dengan tuannya. Maka budak yang seperti ini pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang yang menikah yang ingin memelihara kesuciannya. Tidak tahan dengan pemandangan di kampus, dia pun memutuskan untuk segera menikah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin akan membantu dirinya. Ini salah satu golongan yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia di balik menikah merupakan pintu rizki, sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa menikah itu menjaga kesucian, dan menikah adalah separuh dari agama. Ketika seseorang terhindar dari berbagai kemaksiatan, dan kemaksiatan yang terbesar pada manusia adalah fitnah atau godaan wanita. Ketika seorang bisa menghindarkan dari godaan wanita, menjaga pandangannya, menjaga telinganya, menjaga hatinya, dan menjaga kemaluannya, maka doanya akan mustajab. Karena orang yang banyak melakukan kemaksiatan ini
yang menjadi penghalang terbesar diijabahi doa. Seorang yang banyak melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan ini menjadi faktor penghalang doa seseorang. Maka dia banyak berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan. Ini berbeda dengan orang yang telah menikah. Orang yang telah menikah maka kesuciannya terjaga. Dia menyalurkan syahwatnya pada yang halal. Selain dia menunaikan syahwatnya, itu merupakan bentuk ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka sekaligus itu mencegah dirinya dari berbagai macam kemaksiatan, baik kemaksiatan yang kecil maupun kemaksiatan yang besar. Kemaksiatan mata, telinga, lisan, hati, ataupun kemaksiatan yang besar yaitu kemaksiatan kemaluan. Ketika dia bisa seperti itu, dirinya suci, artinya tidak banyak melakukan berbagai macam kemaksiatan, maka doanya mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nyata terjadi pada orang-orang yang menikah, doanya lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang tidak menikah namun anggota badannya senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mata, telinga, lisan, hati atau bahkan kemaluannya. Manfaat berikutnya dari menikah adalah mengembalikan semangat kepemudaan. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan, ia menuturkan kepada Abdullah bin Mas'ud yang saat itu keduanya sudah lanjut usia. Utsman mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kunyah dari Abdullah bin Mas'ud, maukah aku nikahkan engkau dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu pada apa yang dahulu pernah engkau alami? Artinya, seorang yang sudah lanjut usia, seorang kakek-kakek, kalau nikah dengan gadis pasti dia akan merasa muda. Seorang yang lanjut usia kalau menikah maka akan merasa muda dan kelihatan segar bugar. Tadinya loyo, sudah pakai tongkat, begitu ditawarkan gadis muda, tongkatnya dibuang. Bisa jalan tegap. Sebaliknya, anak muda yang gak nikah-nikah pasti kelihatan tua. Karena murung, galau. Orang tua kalau nikah pasti kelihatan muda. Maka jangan biarkan diri kita tidak berpasangan. Ketika salah seorang dari pasangan kita meninggal, maka segera mencari pasangan lagi. Dan menikah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, diantaranya Ibnul Qayyim, dia merupakan obat dari banyak penyakit. Menikah adalah salah satu cara menjaga kesehatan. Ibnul Qayyim mengatakan, sumur yang lama tidak ditimba maka lama-lama akan rusak. Begitulah sifat sumur. Sumur kalau ditinggalkan bertahun-tahun maka airnya tidak akan segar. Berbeda dengan sumur yang setiap hari ditimba maka akan terus berganti. Begitu juga laki-laki yang lama tidak ditimba maka akan berbau bacin. Berbeda dengan yang ditimba, setiap saat akan berganti, dia akan fresh, akan segar. Dan tidak menikah akan menimbulkan berbagai macam penyakit, baik penyakit badan
maupun penyakit kejiwaan. Karena pada dasarnya faktor terbesar penyakit badan kita itu dari kondisi jiwa kita. Makanan itu hanya 20%. Makanan, faktor makanan atau pola makan itu hanya 20%. Selebihnya adalah dari kondisi hati kita. Maka rata-rata orang yang memiliki banyak keluhan penyakit pasti ada masalah pada dirinya. Entah itu tekanan, entah itu hutang, atau permasalahan keluarga. Maka istri yang solehah itu bisa menjadi faktor panjangnya umur suami. Dan istri yang pembangkang, yang senantiasa ngomel, ini bisa jadi mempercepat usia suami. Maka kita saksikan lebih banyak janda tua daripada duda tua. Karena rata-rata suami itu mati duluan. Karena tiap hari diomelin. Memang dia gak bantah, tapi memendam derita. Sehingga muncul berbagai macam penyakit, asam urat, kolesterol, darah tinggi, jantung, dan sebagainya, komplikasi pada suami ini. Bukan karena makanan, makanannya cuma tahu tempe. Makanannya sehat. Yang gak sehat apa? Istrinya, mulut istrinya yang gak sehat. Sehingga para suami itu lebih cepat mati. Maka bagi para ibu, kalau sayang suami, ya, disayang suaminya, jangan diomelin, ntar cepet mati. Ya, jadi menikah, menjaga kesehatan, dan juga merupakan obat dari banyak penyakit. Terlebih jika seorang bisa menciptakan keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pergaulan antara suami istri sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan kita bahas pada kitab ini. Seorang menikah tidak hanya akad nikahnya saja yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun juga dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu pun dari permasalahan keluarga. Semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Artinya yang tampak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilihat oleh para sahabatnya, karena itu adalah perkara-perkara yang bukan merupakan aurat, ataupun yang tidak tampak apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau. Maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak istri agar mereka menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah itu juga merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi, maka sebutkanlah kepada mereka, kepada manusia, apa yang dibaca di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hikmah. Hikmah di sini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara-perkara yang merupakan aurat yaitu adab Nabi sallallahu alaihi wasallam diranjang. Maka kita tidak mengetahui kecuali dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
semuanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari alif sampai ya, dari A sampai Z tidak tersisa. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 4, hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fil jima', petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjima', adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggauli istri-istri beliau. Maka ini juga perlu kita pelajari, kita pahami, dan kita mengamalkan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kebahagiaan rumah tangga kita, faktor terbesar yang mempengaruhinya juga perkara ranjang. Karena bisa jadi permasalahan-permasalahan yang timbul itu bermuasal dari permasalahan ranjang. Maka ini tidak bisa disepelekan. Kita lanjutkan. Keadaan salafus saleh dengan nikah. Bagaimana mereka, keadaan mereka dengan menikah. Salafus saleh adalah orang-orang yang sangat antusias mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sunnah menikah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, perhatikan di sini, dengan ucapan Abdullah ibnu Mas'ud ini, kita akan mengetahui bagaimana besarnya pahala menikah. Ia mengatakan, seandainya aku tahu ajalku tinggal 10 hari lagi, niscaya aku ingin pada malam-malam yang tersisa tersebut seorang istri tidak berpisah dariku. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jika aku mengetahui ajalku tinggal 10 hari, dikatakan kepadanya, ajalmu tinggal 10 hari, malaikat maut akan mendatangimu 10 hari lagi. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Tidak akan aku biarkan malam-malamku tanpa istri. Kenapa demikian? Ini menunjukkan bahwa menikah itu bisa jadi amalan yang paling mulia di antara amalan-amalan sunnah. Karena dengan menikah itu bisa meninggalkan sesuatu yang haram, dan meninggalkan yang haram itu lebih utama dari amalan sunnah. Seorang meninggalkan memandang wanita yang tidak halal itu lebih utama daripada melakukan sholat duha, berzikir, membaca Al-Quran. Dan orang tercela kalau dia banyak melakukan amalan sunnah namun juga masih banyak melakukan kemaksiatan. Maka lebih baik seseorang tidak beramal sunnah namun dia bisa menjaga dirinya dari yang haram. Dan faktor terbesar seseorang bisa meninggalkan yang haram adalah menikah. Ini perbandingannya. Dan tentunya orang yang menjaga diri dari yang haram, kemudian juga memperbanyak amalan sunnah yang lain, berzikir, membaca Al-Quran, qiyamul lail, sholat duha, dan sholat-sholat yang lain, tentu lebih utama. Namun kalau dibandingkan antara orang yang memiliki amalan-amalan sunnah, namun dia juga melakukan yang haram, dengan orang yang tidak memiliki amalan sunnah, namun dia tidak melakukan yang haram, lebih utama mana? Lebih utama yang tidak melakukan yang haram dan tidak memiliki amalan sunnah.
Karena orang yang pertama, dia mendapatkan murka Allah karena perbuatan haramnya. Dan orang yang kedua, dia tidak mendapatkan murka Allah karena meninggalkan sunnah. Ini Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, ahli tafsir dari kalangan sahabat, di zaman yang sangat sedikit fitnah wanita, di zaman yang sangat sedikit fitnah wanita, mayoritas wanita di zaman tersebut memiliki rasa malu yang sangat besar, menjaga aurat, menjaga pergaulan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jika aku tahu usiaku tinggal 10 hari, maka aku akan habiskan malam-malamku dengan wanita. Karena jangan sampai di 10 hari terakhir hayatnya, dia terkena fitnah wanita, kemudian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting menjaga diri kita dengan menikah. Inilah perhatian fikih dari Abdullah ibnu Mas'ud. Bagaimana dia memahami agama ini dengan begitu detail, yang banyak tidak disadari oleh kebanyakan manusia di zaman sekarang. Menyibukkan dengan amalan-amalan sunnah, namun juga banyak melakukan berbagai kemaksiatan. Yang kedua, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, apakah seseorang diberi pahala bila mendatangi istrinya atau menggauli istrinya sedangkan dia tidak memiliki syahwat, artinya dia tidak memiliki hasrat? Maka Imam Ahmad mengatakan, iya, demi Allah, karena ia menginginkan anak. Jika tidak menginginkan anak, maka ia mengatakan ini adalah wanita muda. Maksudnya apa? Jika seorang suami menggauli istrinya, dia tidak memiliki selera. Karena, dan ini bisa berbagai faktor yang menyebabkan seorang suami tidak berselera kepada istrinya. Di antaranya karena sering melakukan jima dengan istrinya. Istrinya memiliki libido yang tinggi, sementara dia tidak bisa mengimbanginya. Meskipun dia sudah tidak berhasrat lagi, dia paksakan. Dan juga berbagai faktor yang lain. Apakah suami yang seperti ini memaksakan diri menggauli istrinya padahal hasratnya tidak besar? Apakah dia mendapatkan pahala? Imam Ahmad mengatakan iya. Dia mendapatkan pahala karena dua faktor. Ketika seorang suami menggauli istrinya, baik berselera maupun tidak berselera, yang menyebabkan dia mendapatkan pahala karena yang pertama, dia menginginkan mendapatkan keturunan. Dan ini salah satu dari tujuan menikah. Hadis yang kemarin kita bacakan, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat di hari kiamat. Atau faktor yang lain, seseorang memang keinginan menikahnya itu rendah. Dia lebih suka dengan kesibukan atau hobinya atau pekerjaannya. Kemudian dia ingin mendapatkan keturunan, kemudian menggauli wanita yang sah, istrinya, maka dia mendapatkan pahala. Kemudian faktor yang kedua, dia menggauli karena tahu bahwa istrinya adalah wanita muda. Dia menikah, dia menggauli istrinya
menunaikan hak istrinya tidak semata-mata untuk memuaskan dirinya sendiri, tapi dia juga ingin menjaga istrinya. Karena tidak hanya laki-laki yang terfitnah dengan wanita, wanita pun bisa terfitnah dengan laki-laki. Dan gejolak syahwat wanita muda itu besar. Maka meskipun dia sudah kewalahan, dia tetap ketika istrinya meminta, dia tunaikan, dia paksakan, meskipun dengan penuh kelelahan. Karena dia ingin menjaga kesucian istrinya. Oleh karena itu, pergaulan suami istri atau jima, hubungan suami istri ini memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebesar dosa berzina. Zina itu dosa besar, maka menikah memiliki pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan pada pergaulan suami istri di antara kalian mendapatkan pahala sedekah. Maka sahabat bertanya, "Ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu ajr?" Apakah jika salah seorang dari kami menunaikan syahwatnya, dia mendapatkan pahala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ara'aitum idza wada'aha fil haram kana 'alaihi wizr, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr." Bagaimana menurut kalian jika dia menyalurkan pada yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Begitu juga jika dia menyalurkannya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Jadi kemaluan seseorang kalau diarahkan pada yang haram mendapatkan dosa besar. Maka sebaliknya, ketika diarahkan pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala, pahala yang besar. Seperti juga ketika kita makan, makan dan minum. Makan minum yang haram, kita mendapatkan dosa yang besar. Maka ketika kita makan minum yang halal, kita pun mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hubungan suami istri, setiap hubungan jima yang dilakukan suami istri, maka dicatat padanya pahala sedekah. Maka kedua suami istri harus saling pengertian. Terkadang hubungan jima ini tidak selamanya kedua-duanya menginginkan, karena kehidupan rumah tangga, karena kesibukan salah satu dari kedua suami istri, atau kelelahan, terkadang salah satu pasangan itu tidak mood untuk melakukan hubungan jima. Namun terkadang salah satu pasangan sangat pingin. Suami dari luar rumah terfitnah dengan wanita, sudah sampai ke ubun-ubun, sampai di rumah istrinya tidak mood, dingin sedingin es. Maka hendaknya istri pengertian, karena kalau tidak diselesaikan sekarang, maka akan menjadi masalah besar jika suami mencari penyelesaian di luar. Maka meskipun tidak mood, hendaklah dia berbohong seolah-olah dia bernafsu. Begitu juga seorang suami, karena faktor hormon ya, dari silkus haid yang terjadi pada istri, pada masa-masa tertentu istri sangat menginginkan. Kemudian suami pulang ke rumah, dia dalam keadaan lelah, tapi dia tahu gelagat istri sangat menginginkan, berdandan seksi dan berbau wangi. Maka dia paksakan ya, minum jahe atau yang lainnya, telur gajah. Untuk apa? Untuk menjaga istrinya. Maka yang seperti ini, kata Imam Ahmad, dia pun mendapatkan pahala karena menjaga istrinya.
Ibn Khattab mengatakan kepada Zawaid, tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali dua. Jadi kalau ada orang yang fisiknya normal, ya, bisa mencari nafkah, bisa bekerja, sehat, namun kok enggak nikah-nikah, maka Umar mengatakan kemungkinannya hanya dua, hati-hati ini pada laki-laki. Apa yang dikatakan Umar ini benar. Apa yang dikatakan Umar Ibn Khattab radhiyallahu an 99% benar. Tidak ada yang menghalangi engkau untuk menikah kecuali dua. Yang pertama, lemah syahwat, atau yang kedua, engkau banyak dosa. Jadi silahkan pilih, antum ini lemah syahwat atau banyak dosa. Silahkan antum. Silahkan kalau ada pertanyaan segera ditulis biar nggak ada tersisa pertanyaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjutkan.
Iya. Kembali kepada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, mungkin bisa jadi orang tidak menikah ada faktor lain yang tidak disebutkan oleh Umar bin Khattab, tapi itu kecil. Ya. Rata-rata yang terjadi orang tidak menikah itu hanya dua kemungkinan. Yang pertama, karena lemah syahwat, dan ini tentunya dimaafkan. Yang kedua, atau seorang menyalurkannya pada yang haram, baik penglihatannya, pendengarannya, hatinya, atau bahkan kemaluannya, sehingga dia enggan atau takut melakukan yang halal. Dan itu yang terjadi pada orang yang melakukan banyak kemaksiatan. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ini ada dua pertanyaan yang tersisa pada pertemuan yang lalu. Bagaimana batasan interaksi atau komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, Ustadz? Iya. Berinteraksi seperlunya saja, seperti jual beli, belajar mengajar, meminta fatwa, dan hal-hal yang mubah yang lainnya. Dan yang diharamkan adalah bercanda, apalagi saling menggoda, atau bahkan memberikan harapan, memberikan harapan-harapan, atau pacaran. Jelas ini adalah hal-hal yang diharamkan. Ya. Jadi kita berinteraksi seperlunya saja. Ya. Ketika kita ke warung beli, ya sudah, transaksi jual beli saja. Ini harganya berapa, dibayar, sudah selesai. Jangan menggombal di hadapan penjualnya. Wah, tehnya manis, semanis penjualnya. Yang seperti ini tentunya tidak perlu. Mohon izin bertanya, Ustadz. Ya, diizinkan. Bagaimana sikap dan tindakan kita apabila kita sudah merasa mampu menikah dan sudah menyampaikan niat kita kepada orang tua, namun orang tua menyuruh dan menyarankan agar nanti saja dengan alasan setelah kakak menikah terlebih dahulu? Mohon arahannya, Ustadz, karena kakak saya perempuan belum menikah. Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Iya, pada asalnya bukan merupakan syarat nikah seorang harus mendahulukan kakak terlebih dahulu. Bukan syarat sama sekali. Bukan syarat dan rukun nikah harus yang lebih tua menikah terlebih dahulu. Namun ini lebih dari kondisi menjaga hati saudara kandung kita. Ya. Saat ini saja kakak kita sudah banyak dibuli. Apalagi ketika kita menikah, maka akan semakin banyak membuli. Tegakkah kita tersenyum bahagia sementara kakak kita cemberut karena dibuli? Maka alangkah baiknya terlebih dahulu kita juga membantu memikirkan bagaimana kakak kita juga segera menikah. Menikah itu pahala besar. Orang yang membantu untuk menikah pun memiliki pahala yang besar. Seorang yang mampu membantu orang lain untuk menikah, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Tidak usah mengharapkan imbalan. Imbalan dari Allah Subhanahu wa taala besar. Jadi makcomblang yang ikhlas, dia menjodohkan antara laki-laki dan perempuan yang tidak berpasangan, maka setiap hubungan suami istri tersebut, dia pun juga mendapatkan bagian dari pahalanya. Maka kita sebagai seorang adik, apalagi ini adalah kakak kita, maka kita bantu, kita carikan jodoh. Yang hadir di majelis ini banyak, silakan pilih. Ya, kita bantu kakak kita.
Karena kita tidak akan tega, terlebih perempuan ya. Kalau laki-laki mending ya. Perempuan itu perasaannya lebih besar daripada laki-laki. Selain juga kita berbakti kepada kedua orang tua, karena ini merupakan bakti kita kepada orang tua. Kita menyenangkan orang tua itu juga mendapatkan pahala. Memang bukan merupakan syarat harus kakak dulu baru adik, bukan. Tapi sekedar untuk menjaga perasaan, perasaan kakak kita dan perasaan kedua orang tua kita. Maka kita bantu semampu kita, kita carikan jodoh. Terkecuali jika kakak kita memang susah untuk dinikahkan, mungkin bisa jadi dengan kita menikah dia akan terdorong untuk segera nikah. Mungkin kakaknya modelnya terlalu pilah-pilih, terlalu banyak memilah dan susah milih. Sudah banyak laki-laki yang datang kepadanya namun senantiasa ditolak. Maka segera kita menikah, karena bisa jadi dengan cara yang seperti ini dia juga akan segera menikah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tidak ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.